Setahun lebih berselang, Virginia Anggreni meninggalkan Saiful Jamil untuk selamanya. Selama itu juga, Ipul belum berani membuka hatinya untuk wanita lain. Beberapa wanita pernah dikabarkan dekat dengannya. Namun, Ipul belum memperhatikan tanda-tanda. Hatinya pun tiada bergeming. Lalu bagaimana dengan Prisma? Benarkah penyanyi pendatang baru itu akan membuat Ipul bertekuk lutut? Kalau hubungannya sih belum tahu apa ya kedepannya yang harus. Sejauh ini Saiful Jamil belum yakin dengan masa depannya dengan Risma. Apakah akan menjadi sepasang kekasih atau hanya sebatas rekan nyanyi di atas panggung? Namun yang pasti untuk urusan karir, Ipul akan mencurahkan dukungannya untuk kesuksesan Risma. Kalau masukkan belum, makanya sekarang gini, alasan apa dia mengundang saya? Iya itu. Iya kan? Oh, itu kan. Ditanya sama Bang Ipul. Gimana? Alasannya ya kita kan sudah kenal baik, sudah kenal lama. Jadi ya namanya kita punya acara, kita mau support dari teman-teman. Oh, gitu. Nah. Saya juga sempat kaget juga sih kan. Antara Enya dan Jakar, antara Ingat dan siapa gitu kan. Jadi udah saya penasaran juga kan, kok baik banget menang saya gitu kan. Ya udah deh, saya terima tantangan itu. Begitu pas di depan pintu, saya baru masuk, dia juga baru masuk gitu. Jadi, oh ya Allah, ini, oh ya udah deh, oh iya.